الضمائر ولك السرائر وحد القلب الحائر إلى طريق أولى البصائر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أنت العالمين سريرة وأزكاهم سيرة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Selalu kita panjatkan senantiasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat beribadah mengabdi kepada-Nya setiap waktu demi menggapai ridha. Dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua pada derajat yang Ia ridhoi di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seni dalam dunia Islam adalah nilai spiritual yang turun langsung dalam bentuk wahyu. Wahyu yang turun tersebut mempengaruhi seni. Kesucian seni yang tercipta akibat peleburan antara wahyu dan seni itu sendiri. Oleh sebab itu, seni tidak dapat memainkan suatu fungsi spiritual apabila ia tidak dihubungkan dengan bentuk dan kandungan wahyu dalam Islam. Spiritualitas dalam Islam tentu saja berkaitan dengan seni Islam lalu tata cara ritual Islam yang membentuk pikiran dan jiwa seluruh Muslim termasuk seniman. Spiritualitas Islam telah mempengaruhi seni Islam secara langsung melalui penanaman sikap-sikap tertentu. Pola-pola Islam juga membentuk dalam seni, sebut saja seni kaligrafi, yang seni ini tidak hanya hadir di lembaran Al-Quran, dinding-dinding masjid, produk tembikar, arsitektur dan permadani. Kaligrafi juga hadir pada batu nisan bahkan. Ayat Al-Quran yang ditulis dengan gaya kaligrafi yang indah adalah upaya menyatukan wahyu dan seni. Bagaimana mungkin menulis ayat-ayat langit dengan media atau bentuk yang sederhana dan tidak estetis, sementara ia datang dari sumber yang maha indah. Dapat disimpulkan bahwa seni kaligrafi atau seni dalam Islam cermin manifestasikan kata-kata dan huruf yang berasal dari dunia spiritual ke dalam dunia fisikal. Tasawuf adalah sebuah sistem pemikiran esoterik yang mempengaruhi ruang, waktu, dan kondisi sosial pada masyarakat tertentu. Spiritual dan fisikal dalam tradisi intelektual Islam bukanlah dua hal yang harus dipisahkan satu sama lain. Dua hal tersebut sama-sama nyata dan berbeda alam, tetapi saling berelasi. Alam yang di atas mempengaruhi alam yang di bawah. Spiritual mempengaruhi fisikal. Alam spiritual dapat mempengaruhi alam fisikal. Dari alam spiritual inilah lahir karya seni, sebagaimana simbolisasi dalam seni berasal dari gambaran dalam jiwa manusia. Dan gambar tersebut didapat dari hasil penyerapan jiwa terhadap gambaran dunia yang ada di bawah dan di atasnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Melalui simbol-simbol itulah seseorang terbangun, diubahkan dan mengekspresikan sebuah konsep. Simbol adalah realitas yang menjadi inti dari segalanya. Perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan dalam simbol, di mana seseorang terus-menerus menyadari kebenaran transenden. Simbol adalah cerminan transendensi ilahi dan indikasi kehadiran Tuhan dalam semua makhluk yang merujuk pada aspek universal penciptaan. Simbol yang berasal dari kebenaran adalah sarana untuk mentransmisikan kebenaran Tuhan yang membawa manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Simbol yang merupakan bagian dari dunia misal adalah tempat dunia archetype berhadapan dengan dunia fenomena. Simbol mencerminkan kebenaran dunia misal di dunia yang diterangi oleh cahaya akal. Manusia dan alam adalah wujud nyata keberadaan Tuhan. Sedangkan sufisme dan seni adalah dua pengetahuan
yang mengandalkan rasa dan intuisi. Sufi menjadikan seni sebagai tempat bersemayam ruh manusia. Seni intuisi ilahi adalah gambaran dari pensucian ruh dengan mata batin dapat menyaksikan keindahan yang mutlak. Seni dalam sufi adalah seni menaik dan menurun. Keindahan yang datang dari alam ilahi turun menuju alam makhluk. Seni yang turun ke manusia tersebut diciptakan untuk kembali menghadirkan alam langit. Simbol dan rahasia adalah dua hal yang tidak lepas dari karya seniman maupun sufi. Kedua hal tersebut bergerak bersama dari batin kenyata antara jamal dan kamal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Al-Maidah ayat 54. Yang artinya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sang kekasih adalah Dia yang tunggal. Ahmad Ghazali atau adik kandung dari Imam Ghazali menguraikan makna cinta dalam bukunya Sawahinul Ishq sebagai berikut. Ruh datang dari ketiadaan menuju perbatasan wujud. Saat itu ruh sedang menunggu tunggangan cinta. Pada permulaan wujud aku tak tahu apa dicampur apa. Jika zat adalah ruh, maka sifat zat adalah cinta. Dan ruh melihat rumah kosong lalu menempatinya. Dalam bab estetis atau kajian estetika, mengatakan apabila cinta berkaitan dengan jasad, apabila cinta berkaitan dengan jasad manusia, jangan terlalu jauh terlena dengan keindahan tersebut. Cinta jenis ini dalam istilah beberapa sufi disebut dengan cinta berwarna. Cinta berwarna selalu berbeda dengan cinta hakiki. Dalam cinta berwarna, bertemu kekasih berarti terkubur dalam sebuah pusaran cinta. Artinya ketika sang pencinta sudah bertemu dan menyatu bersama kekasih, tidak ada lagi hal yang menarik karena usaha keras dan berliku hanya pada proses dan selesai di titik pertemuan. Akan tetapi, jika bertemu kekasih dalam cinta hakiki, akan membuat api cinta semakin berkobar dan melahap hingga antara pecinta dan kekasih menjadi satu kesatuan. Pecinta adalah identitas yang tidak bisa bebas dan merdeka dari dirinya. Adalah kekasih objek semata yang dilihat dan semua yang terlihat adalah cermin juga dari bayangan indahnya sang kekasih. Dalam sebuah ceramah, Jalaluddin Rumi menyebutkan, aku adalah hamba dari yang belum pernah aku lihat. Dunia ini adalah dunia penuh wajah, bukan saja dunia materi, tetapi juga dunia imateri. Tuhan wajah tanpa wajah, dan dunia ini adalah wajah-wajah yang bersumber dari mata air dunia sana, dan tak berwajah. Hubungan alami dan Tuhan adalah hubungan antara wajah dan tanpa wajah. Lantas bagaimana wajah tanpa wajah bisa tampak? Ini adalah salah satu rahasia alam dan salah satu dari rahasia itu pun bisa kita ketahui sedikit saja atau tidak mungkin membuka seluruh tabir. Karena kita adalah wujud yang berasal dari eksistensi yang tak bertepi. Disinilah batas wilayah fisik dan metafisika yang merupakan area rahasia yang menghubungkan antara ruh dan jasad atau hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos atau yang lebih spesifik lagi adalah hubungan antara wajah dan tak berwajah. Dan yang dimaksud dengan tak berwajah adalah yang tidak bisa dikategorikan dalam wujud apapun, karena sebenarnya Tuhan adalah lebih dari semua wujud, dan semua wujud ada di tengah-tengah wujudnya. Kalau kita menggambarkan Tuhan lebih dari ini, berarti kita telah membatasi wujud Tuhan. Pengalaman religius yang paling dalam adalah sebuah mystery invisible, sebuah pengalaman yang tidak terlukiskan. Pengalaman itu mengatasi ruang dan waktu, sehingga karenanya dia pun tidak dapat diekspresikan secara memadai oleh kata-kata yang terikat oleh ruang dan waktu. Para ulama sufi terdahulu menyebutkan bahwa manusia yang tidak mampu mengidentifikasi sesuatu tidak akan bisa mencintai. Tanpa cinta pula, manusia tidak dapat mengenal suka dan hal itu hanya bisa diraih dengan makrifat. Oleh karena itu, bagi manusia, Tuhan dapat dikenali dan ditemukan dengan rasa dan indrawi. Karena bagi setiap pecinta, dengan hanya memandang mencintainya akan tampak cintanya. Hanyalah hak yang sebenarnya dicintai, dan tidaklah mungkin bagi seseorang menyukai tanpa ada deskripsi dan visualisasi zat dari maha hak yang terdapat dalam dirinya. Di satu sisi, cinta manusia tidak hanya mencintai sang khalik saja, tetapi paling tidak antara manusia dan wujud Tuhan yang adalah hubungan kepaduan, dan hubungan ini harus selalu menyertainya.
Para ulama menafsirkan bahwa dalam cinta ilahi ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cinta khalik kepada makhluk atau kecintaan Tuhan yang dimanifestasikan dalam diri makhluk. Hal ini dapat dilihat pada cermin keindahan makhluk. Yang kedua adalah cinta pada diri makhluk, pada khalik yang pada dasarnya adalah pantulan dari refleksi cinta Tuhan kepada makhluk atau kecintaan Tuhan yang dimanifestasikan dan dikenalkan melalui makhluk. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa modus mencintai adalah wujud keindahan dan satu-satunya kekasih sebenarnya adalah Tuhan, karena Tuhan yang zat yang maha absolut indah dan mencintai keindahan. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan dunia untuk memanifestasikan zat-Nya sehingga cerminan keindahan dan keagungan-Nya dapat terlihat. Pandangan ini menurut penafsiran kaum sufi pada makna eksoterik yang terangkum dalam ayat Quran Yuhibbukumullah. Masyaallah muslimun rahimakumullah. Estetika adalah cara manusia untuk mengenal Tuhan-Nya. Keindahan adalah salah satu sifat Tuhan yang dikenalkan kepada kita. Keindahan adalah jalan utama bagi manusia untuk sampai kepada Tuhan. Sebenarnya hanya dapat dilihat dan dikenal dengan keindahan senada yang disampaikan oleh para kaum sufi terdahulu. Tuhan yang maha agung bermanifestasi pada hati para pecinta, dan setiap benih dari arsi sampai gugusan suraya, semuanya disertai keindahan yang tampak pada perbuatan ahli mahabbah, sehingga ruh mereka mendapati keindahan itu, dan akal mereka menjadi kuat karena keagungan Tuhan. Ini adalah realita kebenaran, bukan imajinasi. Perbuatan Tuhan berasal dari sifat-Nya, sedangkan sifat dan zat tidaklah berbeda. Manusia dengan segala keindahannya adalah manifestasi Tuhan yang ada pada dirinya yang terpahat di dalam hati, supaya manusia dapat mengenal Tuhan-Nya melalui dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis kursi disebutkan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhan-Nya. Langkah pertama untuk mengenal Tuhan dengan jalan cinta, tangga demi tangga harus dilalui menuju Tuhan. Manusia tidak akan dapat melihat Tuhan dalam wujud aslinya, bahkan melihat ciptaannya sekalipun tidak akan mampu membuat manusia sampai pada tingkatan melihat Tuhan. Karena semua yang diciptakan hanyalah media manusia untuk mengakui Tuhan-Nya. Sebaliknya pula, manusia tidak mampu mengenal dan mencintai Tuhan-Nya jika tidak mampu melihat dan merenungkan keindahan ciptaan-Nya yang ada di dunia ini. Mencintai ciptaan-Nya adalah jembatan mencintai Tuhan. Jadi setiap cinta adalah zat cinta ilahi yang tersembunyi. Pada akhirnya, siklus cinta dalam manusia sudah dimulai ketika manusia dalam rahim ibunya, kemudian lahir ke dunia sampai penghujung hidupnya. Dengan demikian, pengetahuan akan hakikat ini harus sudah dirasakan sejak dini, bahwa aku dari aku menuju aku. Tuhan lebih dekat dari urat nadi manusia sendiri. Kedekatan ini tidak dapat dirasakan dengan sekelebat saja, karena ada hijab di antaranya. Hijab itulah yang dalam pandangan Attar Nasyaburi atau Farid bin Attar sebagai wadi atau lembah, yang dalam istilah Ibnu Arabi disebut manazilah. Penggambaran ini melewati beberapa fase dengan masing-masing aral dan rintangan yang menyertainya, yang pada akhirnya menemukan Tuhan dalam dirinya sendiri. Ibnu Arabi juga menulis bahwa pecinta ilahi yang ansih adalah ruh yang kehilangan jasad, sedangkan pencinta biasa ibarat jasad tanpa ruh. Tapi cinta seorang arif, orang yang sudah mengetahui hakikat, adalah cinta yang memiliki ruh juga memiliki jasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr ila alladziina 'amilu 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ayuhan nas taqullaha fi ma amara wa antum ma'lamu anna Allah amarakum bi amri bada bi nafsihi wa kana bi malaikati wa qudsi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ala al-khulafa'ir rasyidin Abu Bakr Umar Utsman wa Ali wa al-baqi as-sahaba wa at-tabi'in tabi'in lahum bi ihsani yawmiddin wa radhanna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qbil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المعادها وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اعف عنا البلاء والوباء والزلزال والمهن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وليس بالفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.